Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelajar saya. So, hari ini kita akan sambung kita punya chapter iaitu factoring, ya. Yeah? Factoring factoring number. Okey, sebab hari itu kita dah belajar dah factoring number, but ada still yang confused. Okey, untuk video yang lepas, saya dah record tapi dia tak keluar suara dan ada stuck. So, saya kena buat balik video tu. Okey. So, untuk maybe dalam minggu ni kita akan buat kelas cara face to face lah. So, buat masa sekarang ni sebab saya tak sempat nak booking hari tu because I'm not feeling very well. So, nanti saya akan bagi tahu. Okey, dalam WhatsApp group. So, kita continue untuk kelas kita iaitu factoring number. Okay, first kita kena tahu apa maksud dengan factor. Okay, the factor adalah satu number. It's a number that multiplied to get another number. Okay, mana kita gunakan, contohnya kita ada satu number 15. We get, kita ada 15. So, you must know what is the value in order for what is the number in order for us to get 15 by using multiplication. Alright? For example, kita ada 1 darab 15. Kita dapat 15. Kemudian kita ada 3 darab dengan 3 kali 5. Dapat 15. Ada lagi tak? 4, 5, 6, 7 5 kali 3 sama juga. 5 kali 3 dengan 3 kali 5 is the same. Alright, so dekat sini kita tahu bahawa dia punya factor number bagi 15 adalah 1, 3, 5 dan juga 15, diri dia sendirilah. Okay, so kita tahu bahawa itu adalah dia punya factor. Alright, itu adalah factor. Kedua adalah common factor. Common factor. Apa yang dimaksudkan dengan common factor adalah kita nak tahu contohnya dibagi dua nombor. Okay, kemudian kita tahu apakah persamaan antara nombor itu. Itu yang kita panggil sebagai common factor yang melibatkan two or more numbers lah. Okay, so contohnya kita ada 6 dengan 12. Okey, macam mana kita dapat 6? Kita cari dulu dia punya factor. Untuk 6, 1 kali 6, kemudian kita ada 2 kali 3. Ada lagi tak? Tak ada kan? So, kita ada 1, 2, 3 dan 6. Yeah? So, kamu boleh isi kat sini. Mana yang kamu dah letak, kamu boleh cancelkan. So, itu adalah kita punya factor. Untuk 12, so kita ada 1 kali 12. 2 kali 2 kali 6 2 kali 6 lagi 3 kali 2 2 kali 3 bukan 3 kali 2 excuse me 3 kali 4 3 kali 4 dapat 12 lagi. Itu je lah kan. So, mana kita ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. So, mana kat sini kita punya common factor. Kita ada 1 bagi common factor bagi kedua-dua ni adalah 1, 2, 3. Ni sama dengan ni. 2 sama, 3 pun sama dan 6. 1, 3 dan 6. Okay. Then, daripada common factor ni, kita nak tahu what is the highest common factor. Highest dia adalah number 6. Dan juga lowest common factor. Yang ni singkatan dia adalah HCM. Ni LCM. Lowest. So, lowest common factor adalah 1. Okey, ini contohnya macam mana kita nak cari common factor dan kita nak tahu apa dia punya highest dengan lowest. Alright? So, nanti jangan lupa habiskan homework tu.
Okay, next. Kita akan tengok factor. Fraction. Okay, seperti semua dah tahu, fraction kita ada nombor P over Q contohnya. P ni dipanggil sebagai numerator. Okay, Q adalah denominator. Okay, so yang mana nilai Q kita ni, dia tidak boleh sama dengan kosong. Bawah ni tak boleh sama dengan kosong. If equal to zero, means we cannot get the value lah. We cannot get the value because the number is kita undefined. Okay. So, there are four types of fraction. Okay, kita saya dah bagi tahu hari itu dalam kelas. Four types of fraction, kita ada equivalent. Kemudian we have proper fraction. Kita ada improper. Okay, kemudian kita ada mixed number. M-I-X-E-D. Equivalent bermakna dia adalah sama. Contohnya kita ada 2/4 adalah sama dengan 1/2. Ini kita panggil sebagai equivalent. Okay. Ataupun kita ada 10/15 dan adalah sama dengan 8/12 dan dia adalah sama juga dengan 2/3. Okey, apa maksud dia? Macam mana kita dapat ni? Kita pemudahkan. Contohnya kita tengok 2 dengan 4 ni kan? 2 dengan 4 kita tengok ada punya common factor. Okey, so common factor ni kita tengok 2 ni boleh bahagi dengan 2 dapat 1. 4 ni boleh bahagi dengan 2 dapat 2. Dia mesti atas dengan bawah nombor yang sama. Kita boleh bahagi dengan 2. Yang ni pun boleh bahagi dengan 2. Macam contoh 10. Boleh bahagi dengan 5. Yang ni pun mesti bahagi dengan 5. Atas bawah mesti bahagi dengan nombor yang sama. Okay. Sebab apa dia nombor yang sama? Contohnya 10/15. Kita bahagi dengan 5/5. Dapatlah 2/3. Ni kita akan tahu macam mana kita dapat. Dan 5/5 adalah sama dengan 1 sebenarnya. So dia adalah darab dengan 1. Kita akan dapat nombor yang sama. 10/15 juga. Okay, that's why kita kena bahagi dengan nombor yang sama atas dan bawah. Okay, ini adalah equivalent. Kemudian kita ada proper. Proper maksud adalah dia punya numerator mestilah lebih kecil daripada denominator. Kita punya nilai P mestilah lebih kecil daripada nilai Q. Contohnya 1/4, 2/7. Okay, bawah mesti lebih besar pada atas. Ini kita katakan sebagai proper fraction. Improper, dia adalah Q kita lebih besar daripada P. P kita lebih besar daripada Q. P kita adalah lebih besar daripada Q. Biasalah puasa ni kan. P lebih besar daripada Q. So maknanya contohnya kita ada 10/5. Okay, ini lebih besar. Nampak nilai P dia lebih besar daripada Q. Kemudian kita ada 100/50 contohnya. Okay, dan ini adalah improper. So kalau improper kita nak tukar pada proper. Ada cara dia. Okay, saya ada tunjuk hari itu. But nanti kita akan tengok sekali lagi. Okay, kemudian kita ada last sekali adalah mix. Mix adalah pecahan bercampur kalau dalam bahasa Melayu. Mix number. Contohnya kita ada pecahan bulat 3/1/2. Ini adalah pecahan we call it mixed fraction. Okay, so mixed fraction kalau kita nak tukar kepada improper,
kita tukar pada improper. Biasanya mix akan berlaku sebab dia adalah improper. Improper, kemudian bila kita nak tukarkan dia, dia boleh jadi mix. Okay, so contohnya kita ada 3, 1, 2. Saya nak tukarkan dia pada pecahan improper. So dia akan jadi 2, darab 3, campur 1. So dia akan jadi 2, darab 3, campur 1. 2 kali 3 dapat 6, campur 1, kita akan dapat 7. So, itu belum fraction. So, 7 per, kita tengok dia punya bawah dia tadi adalah 2, dia punya denominator. So, 7 per 2. Okay, dia bukan answer, dia answer dia adalah ni eh. Okay, kita tukar daripada mix kepada improper. Nampak? Lebih besar daripada dia punya nilai Q. P lebih besar daripada Q. So, ini adalah improper. Alright? So, kalau dapat improper, kita tukarkan kepada mix. Alright? So, now kita tengok yang melibatkan contohnya. Ini kamu dah belajar macam kita nak convert daripada improper kepada mix dan mix kepada improper. Okay, contohnya kita ada 7/3. Macam ni kita nak tukar dia jadi improper. So, bermaknanya kita kena bahagi 3 bahagi dengan 7. So, 3 kali berapa dapat 7? 3 kali 2 dapat 6. So, kita dapat baki 1. So, baki 1 ni akan jadi 2/1/3. Recap balik. Let's say kalau saya nak tukar kepada yang ni, kalau saya teruskan, bermakna kita ada titik kat sini, dia akan jadi decimal. Okay, decimal. Kalau kita letak titik perpuluhan. Okay. Ya, so ini dia sebenarnya daripada kita nak tukar decimal tu kita boleh buat kepada mix punya fraction. Alright? So semua tahu eh macam mana nak buat mix. Okay. So sekarang kita nak cari macam mana kita nak tambah fraction. Add. Kita nak minus, kita nak darab, okay, multiply dan juga divide. Okay, dividing. Okay, kalau add, contohnya, kita ada 1/2 campur 3/8. Contohnya, campur. Okay, syarat dia, kita punya nilai denominator, kita mestilah sama bagi kedua-dua nilai. Baru kita boleh buat penambahan atau penolakan. Okay. Dia punya ni denominator mesti sama baru kita boleh tambah. Alright. So, bermakna kita ada 1/2, 3/8. So, nak bagi sama macam mana? Kita boleh darabkan dia punya 2 darab 8. Contohnya 2 kali 8 dapat 16. 2 kali 8 dapat 16. So, bermakna 1... kalau ni darab 8, ni pun darab 8. Ni darab 2, ni darab 2. Boleh buat macam tu. Contohnya 1 darab 8 dapat 8 per 16. Si 3 darab 2 dapat 6 per 16. So 8 campur 6, kita akan dapat berapa? 14/16. So kalau kamu tengok 14/16, dia adalah nombor genap. Dua-dua ni nombor genap. Kita boleh kecilkan. Kalau kita boleh bahagi dengan berapa? Cari dia punya common factor. So 14 ni kita boleh bahagi dengan contohnya dengan kita cubalah yang kecil dulu. Bahagi dengan 2, kita dapat 7. 7 bahagi dengan 2, kita dapat 8. So, dapat 7/8. Boleh perkecilkan lagi tak? Tak. Sebab dia tak ada common factor. Dia maksud dia tak ada kita punya nilai yang kita boleh perkecilkan. Okay. Alright. Now, itu adalah tambah. Sama juga dengan tolak. Okay. Sama dengan tolak. Contohnya, kita ada... Okay.
3, 1 per 2, campur 6, 2 per 3. Kita buat tolak lah. Tolak. Okay, ini kita guna mixed number. So, mixed number, kita kena tukarkan dulu kepada improper. Okay, so maknanya 3 dan 2 dapat 6, campur 1 dapat 7 perkan dengan 2. And then, tolak 3 kali 2 dapat 3 kali 6 dapat 18, 19, 20. 20 per 3. Lepas tu baru kita boleh buat samakan dia punya denominator. So, 2 kali 3, kali 3, ini kali 2, ini kali 2. Okay, baru kita boleh samakan. So, kita boleh sekalikan dia. So, 2 kali 3, ini 3 kali 2 dapat 6. Okay, 7 kali 3 dapat 21. 20 darab 2 dapat 4, 10. 0 darab 2 dapat 0, 2 darab 2 dapat 4. So, 21 tolak 40, kita akan dapat negatif. Nilai ni mesti negatif. So, berapa? 40 tolak 21, 19. Okay, negatif 19 per 6. Okay, so kamu boleh tukar juga dalam bentuk sama macam bentuk pecahan mix ni, kamu boleh tukar. Right? Tak ada masalah. So, itu untuk penambahan dan penolakan. Okay? Add and minus. So, what about sekiranya kita ada multiplication? Okay. Kalau multiplication dan juga division. Okay, division, penambahan dan pembahagian. Okay, dia cara dia lain sikit. Kita tak perlu samakan dia punya denominator. Tak perlu samakan denominator. So, cara dia, contohnya, kalau kamu tengok dalam buku yang diberi, kita ada contoh, saya tunjuk dulu ni. P over Q darab dengan R over S. Kita guna simbol So, kita darab je lah. P darab R, Q darab S. So, jadi P darab R bagi Q darab S. Contohnya, kita ada 2 per 3 darab dengan 4 per 5. So, 2 darab dengan 4 dapat 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15, 8 per 15. Itu untuk multiplication. What about division ataupun pembahagian? Okay, so pembahagian. So, sebelum tu kamu tengok jawapan kamu, mesti kamu simplify. Okay, mesti simplify. Simplify memudahkan lah bagi kalau macam contoh 8 per 15 ni dia tiada tak ada yang sama. So, ni yang paling simple lah. Kalau contoh kita ada 2 per 4, simplifikan jadi 1 per 2. Sebab ni boleh bahagi dengan 2, ni boleh bahagi dengan 2. Okay, now, kita tengok untuk bahagi. Contohnya kita ada P over Q darab R, bahagi R over S. So, dia adalah sama dengan P over Q. So, belakang ni, kita tukarkan dia kepada darab. So, bila kita tukar kepada darab, dia akan terbalik. Dia akan jadi S over R. Okay? Contoh satu lagi. Contohnya, kita ada 7 per 9. Okay? 7 per 9 bahagi 8, contohnya. 7 per 9 bagi 8 contohnya. So, kita boleh 8 ni, kalau dia 8 saja makna dia adalah 8 per 1. Contohnya kalau kita ada contoh 7 saja satu nombor. So, dia adalah sama dengan 7 per 1. So, maksudnya sama lah dengan 7. Bermakna nilai bawah 7 per 1, nilai dia adalah sama dengan 7. Okay? So, kalau kita suka jadi pecahan, dia adalah 7 per 1. Alright, boleh? Okay, so, kita masuk dari sini. Jadi, 7 per 9, tukar kepada darab, dia akan jadi 1 per
8. So kita darab macam biasa, 7, 9 ke 8 dapat 64 tak saya rasa. 9 ke 8, sorry, 63. Sorry, 81. Tengok, teruk tak? 7/81. Ni jawapannya. Ni yang paling simplify lah. Kita tak boleh simplify lagi. Okay? Okay. So, itu adalah untuk factoring. Okay? Bagi factoring. Bagi fraction. So, kamu dah tahu penambahan, penolakan dan juga pendaraban, pembahagian. Okey. So, kita apa lagi? Kemudian kamu nanti cuba buat homework. Okey. Homework. Kejap, kita akan cuba lagi satu. Kita akan tengok lagi satu, which is Bodmas rule. Okay, kita masuk dulu lagi satu, which is Bodmas rule. Kejap ya. Okay, Bodmas rule. BODMAS. Bodmas rule. Apa yang dimasukkan dengan Bodmas rule? Okay. Contohnya, kamu ada let's say, okay, sebelum kita masuk Bodmas rule tadi, let's say kalau kita punya ni ada tiga contohnya, macam contoh bahagi ni kan, kita ada 40, contohnya 40/3, bahagi 7/2, bahagi 3/2, contohnya. So, kamu kena buat dua dulu. Habis dua ni baru kamu buat yang ni. Contohnya, kita selesaikan 40/3 dulu. Dapat jawapan dia, baru kamu bahagi dengan 3/2. Okay, ni kalau melibatkan tiga bahagian. So, kalau darab senang je lah, cuma bahagi ni dia payah sikit. Sama juga untuk penambahan dan penolakan. Okay, kamu boleh buat dua-dua dulu, baru kamu boleh selesaikan. Okay, so untuk Bodmas rule, kalau bagi kes yang mana ada banyak kita panggil sebagai expression, contohnya contoh tadi ada 3 kan. Okay, sekarang contohnya ada 4, 5, dan ada penambahan, penolakan, ada kuasa lagi, kuasa 2, kuasa 3 semua. So macam mana kamu nak selesaikan persamaan tu? Contohnya kita ada, kalau dalam buku dia bagi contohnya 7, kemudian kita ada campur 6, darab 5, kuasa 2, campur 3, lepas tu ada kurungan pula. So apa maksud dia, macam mana kita nak selesaikan? So untuk selesaikan benda ni, kita kena tengok Bodmas rule ni lah, peraturan supaya semua boleh dapat jawapan yang sama. Okay, so syarat yang pertama, okay, dia bukan kita start daripada kiri ke kanan. Ke kiri ke kanan, kalau contoh kita ada function yang sama, macam fraction tadi kan, tiga-tiga tu sama, dia punya bahagi. So, operasi dia bahagi. So, kita boleh selesaikan dia from left to right. Okay, kalau let's say dia ada banyak ni, kita panggil operasi ni, operation. Penambahan, penolakan, ada kuasa lagi, ada kurungan. So, what does it mean? So, B referring to soft yang ada bracket. B refer to bracket. So, maknanya kita kena selesaikan yang dalam bracket. Okay, to B. Okay, kemudian kita ada O. O bermaksud order. Bermakna mana kita ada
square root, ada kuasa 2, kita selesaikan dulu. Contohnya kita ada 3 kuasa 2, so sama dengan 9. Letak 9 dulu. Kalau kita ada kuasa 4, sama dengan 2. Letak dulu, so 2. Macam ni kita ada 5 kuasa 2, so selesaikan 5 kuasa 2. Dan dalam kurungan, so kita dapat 25. So boleh kita buat 6 darab 25 campur 3 dalam kurungan tadi. 7 campur. Ini eh. So kemudian kita dah ada D M bermaksud divide dengan multiply. So maknanya first kita kena tengok yang mana ada kurungan. Okay, yang mana ada kurungan tadi bracket, kemudian tengok kalau ada ada yang mana kuasa 2, so kita selesaikan kuasa 2. Kemudian kita tengok divide ataupun multiplication. Yang mana ada nilai darab atau bahagi, kita kena selesaikan dulu. Okay, kemudian baru kita tengok mana sana ada AS, iaitu add ataupun subtraction. Okay, baru into last sekali. Baru kita selesaikan. Okay, contoh tu tadi eh. Kita tengok contoh yang saya bagi tadi. Ya. Okay, contoh yang saya bagi tadi, kita buat properly ya. We do it properly. Kita ada 7 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
5 kuasa 2. Kemudian kita ada campur 3, am I right? Okay, campur 3. So, kita tengok selesaikan dalam kurungan dahulu. So, bermakna kita kena selesaikan dalam kurungan lah. So, dalam kurungan ni, kita tengok ada kuasa 2. So, kita selesaikan dulu kuasa 2. So, 6 darab 25 campur 3. 7 campur. So, yang ini kita kena selesaikan pula. Kita tengok darab dulu. Orders kita dah selesaikan. Tengok darab. Kita ada 6 darab 25 setujuh. Campur 6 darab 25 dapat berapa? So 25 darab 6, 5 kali 6 dapat 30, 12, 13, 14, 15. So 150 campur 3. So baru kurungan kita boleh selesaikan, iaitu 153 campur 7. So sama dengan 200. See? 200 pula. Sorry. Sama dengan 160. Okay. Ini jawapan dia. Kalau kamu tak ikut orders ni, jawapan kamu akan lain. Sebab kamu mungkin ambil ini dulu ke itu dulu. So that's why kita kena follow board must rule. Okay. Selesaikan yang dalam kurungan. Contoh tu, contoh dalam buku kamu boleh tengok untuk bahagian A dan B. Okay. Kamu dia untuk semua pecahan ke apa semua kamu kena selesaikan mengikut aturan board must rule. Okay. Kamu cuba buat nanti, alright? Dalam ni saya akan bagi homework untuk kamu cuba buat. untuk exercise, okay. Nanti kamu buat ni, hantarlah saya pada hari ini juga. Okay, bermakna habis saya kamu tengok ni, terus kamu buat latihan. Tak faham, you can ask me. Okay, jangan malu-malu, jangan segan-segan tanya. Cuma kadang-kadang saya nak balas tu, kadang-kadang makan masa, tak, mungkin saya tak perasan ke apa, mungkin silent. You can call me, miss call ke apa tu, so that you can alert me. Alright? Kamu boleh buat exercise 1.2 muka surat 10. Okay. Kamu boleh cuba buat nombor D. Okay. B, D, kemudian G. P
dan R. Okay. Kemudian nombor 2, exercise 1.2 juga ada nombor 2 ni, nombor 1 kan. Nombor 2 muka surat 11. Kamu boleh buat nombor 2 C. Kemudian H, okay. I, K, okay, dan juga D. Okay, cuba buat yang ini. Lagi. Okay, muka surat 15. Muka surat 15. Okay. Cuba buat nombor G. G dan juga J. Okay, G dan J. Okay, so, itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So, kalau kamu tak faham, please ask me. Alright? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.